Waktunya ngabuburit di kampung halaman. Ngabuburitnya kita di dapur aja ya. Nggak sempet jalan-jalan sore hari ini ya. Kita di dapur aja teman-teman membuat menu makanan untuk buka puasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di vlog Haryadya Tete Simpurjaya. Kali ini kita ngabuburit di kampung ya. Ini suasana sore hari teman-teman. Ini ada pohon cabai apa ya, bulat-bulat. Kita lihat ke belakang ya, kita lagi pada masak-masak untuk persiapan buka puasa. Anak bujang mau pergi ngabuburit. Ngabuburit. Ini suasana di kampung saya ya, kampung Simpurjaya, seperti ini sore hari. Mau ngabuburit. Mau ke Cipelah. Mana ipahnya? Ini Pak Suami juga ikut nimbrung ya, bantuin kita masak-masak. Nih kita rencananya mau buat sup buntut sapi ya. Ini Pak Suami lagi motong-motong tadi tuh, langsung dicuciin gitu ya. Kucurin jeruk nipis. Oh, sekian yang jeruk nipis ya? Murah kan ya, murah. Bebek ikut masak. Habis bakar kulit teh buntut. Ini adik saya mau bikin bumbu-bumbu untuk membuat karedok ya, dan sayur sop gitu. Bikin tahu isi. Tahu jaket ya, gehu. Ini megas. Masakan sederhana ala kampung halaman teman-teman ya. Ada goreng ikan, ada apa ini tuh, tahu isi tadi ya udah habis. Sisa-sisanya ini ya, ada sambal, ada juga tadi kita buat ini pecel, kata orang Sunda mah ya karedok gitu, ini tinggal sedikit ya. Ada juga tadi kita bikin es kelapa teman-teman ya, es kelapa gula aren ya. Menu kita hari ini kerupuk dan kawan-kawannya ya. Menu kampung sederhana teman-teman, tapi nikmatnya luar biasa ya, alhamdulillah. Tadi nggak sempet videoin karena kita sibuk buka ya, lupa. Ini tinggal sisanya aja teman-teman begini ya. Tadi kita masaknya ternyata kesorean, ini nggak jadi mateng ya, paling untuk menu sahur teman-teman supnya ya. Ini bikinnya, kita niatnya mau bikin sup apa ya, sup apa namanya sih, lah lupa namanya nih, sup buntut ya, masya Allah lupa namanya, tahu rasanya lupa namanya, sup buntut teman-teman, tapi belum jadi, belum mateng ya, jadi kita makannya tadi seadanya ya, karedok dan ikan goreng aja. Ini supnya paling untuk menu sahur besok pagi ya, nanti pagi gitu. Ini sahur terakhir kita ya teman-teman. Alhamdulillah ya, nikmat banget buka puasa bersama tadi tuh. Tapi saya lupa videoin teman-teman, mohon maaf ya, ini tinggal sisa-sisanya aja. Yang lain pada terawih saya enggak ya, di rumah aja. Karena masjidnya lumayan jauh, kita jalan dulu 15 menit gitu ya. Tapi saya lagi enggak mau ya, di rumah aja terawihnya. Ini saya mau bebenah teman-teman ya. Bagian beres-beres, bagian nyupir, dan ini beresin bekas tadi kita makan bareng ya. Gitu dulu ya teman-teman kegiatan saya di kampung ala kadarnya. Videonya sederhana aja kegiatan saya di kampung halaman begitu ya. Terima kasih semuanya ya sudah menonton. Jangan lupa like, komen, juga subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cucian si gambreng. Masya Allah. Ya, semangat nyuci piring, nyuci piring.